Halo para intelektual muda, assalamualaikum. Video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal TOEIC, dan ini adalah lanjutan dari mock test untuk reading comprehension khusus nomor 163 sampai 165. So, without any further ado, let's get started. Here we go. Okay, ini dia soalnya, number 163 until 165 refers to the following brochure. So, sudah terbayang ya brochure yang akan kita baca. Alright, before we read the brochure, sebaiknya kita baca soal sambil menemukan jawaban untuk menghemat waktu. Soal pertama, what kinds of business is Sunshine Inc? Apa sih jenis bisnisnya? Kita baca. Pilihannya, a hotel resort, a travel company, a cruise ship company, a package delivery service. Apakah ini berhubungan dengan hotel, perjalanan, atau perjalanan dengan kapal pesiar, atau ini berhubungan dengan paket-paket? Jasa paket gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Okay, dia bilang Sunshine Inc winter packages. Hati-hati, mentang-mentang packages langsung kita temukan jawabannya nih. Belum tentu. Kita lihat yang lain. Has winter got you down? Try a little sunshine. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Apakah winter membuat kamu sedih? Ayo coba ke sunshine. Apa sih yang disediakan oleh sunshine? Katanya ini, will wish you away to a tropical paradise where you can luxuriate in the warm sun and gentle ocean breezes. You'll stay at a luxury beachside hotel with all amenities. Nah, katanya kita akan stay di hotel yang bagus, kemudian dengan semua fasilitasnya. You can spend your day relaxing poolside and take advantages any of our optional side excursions. Kemudian dia bilang, if a more active vacation suits your fancy, we also have a variety of hiking, fishing, sailing, and horseback riding. See inside to find out more. Nah, kemudian dia jelaskan di sini beach resort vacation-nya 7 hari, 10 hari, 2 minggu dengan harganya. Ini harga resort-nya. Kemudian ini subtract $50 a day for a single occupancy, pengurangan $50 ya. Kemudian all price exclusive or airfare nih, tiket pesawat katanya. Kemudian kontak personnya ini. Nah, dari mana kita bisa membantu kita menemukan jawaban yang ada ini? Okay, di sini ada variety hacking, saya garis bawahi. Okay. Kemudian dia bilang luxury in warm sand and gentle ocean breeze. Nah, kita merasakan hotel yang mewah juga ini. Kemudian ini ada disediakan juga hiking. Kemudian ini vacation resortnya ini disediakan. Nah, kontak personnya ini, karena katanya semua harga eksklusif untuk tiket pesawat juga. Nah, kira-kira ada hotel, terus ada tempat di hal-hal yang bisa dilakukan, kemudian harga resort, harga tiket pesawat, dijelaskan juga price dari tiket pesawat, kontak person, mana yang tepat? Nah, jawaban tepat adalah travel agency atau travel company. Kalau yang hotel resort tentu tidak akan menyediakan hiking, fishing, sailing. Kalau cruising ship, pesiar, tentunya kita tidak akan tinggal di hotel ya, kita di dalam kapal pesiar. Tapi kalau kemudian package delivery service, apa hubungannya paket nanti dengan hotel-hotel gini? Nah, gitu. Okay, 164. The word amenities in the line 6 is close in meaning to. Kita lihat ada line 6. Temukan 1 2 3. Oops, sorry. Katanya line 6, tapi di sini mungkin dihitung dari sini 1 2 3 4 5 6. Ah, gitu. Nah, ini dia kan? Oke, kita tandai. Nah, terlalu besar ini kan. Enggak apa-apa deh. Nah, amenities. Di sini dapat kita temukan bahwa jawabannya dari konteks depannya. Apa katanya? Semua you'll stay, kamu akan tinggal
a luxury beachside hotel with all amenities. Kira-kira hotel yang bagus itu menyediakan apa? Nah, apakah dia menyediakan service, rooms, meals, dan guests? Oke? Kira-kira hotel itu pasti menyediakan service yang bagus tentunya. Oke, jawabannya A. Nih, karena dari konteks sudah ketahuan ya. Jadi, konteks membantu kita menemukan jawaban. Alright, now terakhir. What is not found in the brochures? Mana yang tidak ditemukan? Nah, kita temukan yang tidak dibicarakan di sini loh. Oke, the office phone number. Nih, the office phone number. Berarti dibicarakan, bukan jawaban ya. Information about trips. Ya, dia temukan di sini. Informasinya tentang hotelnya, kemudian apa yang akan didapat, kemudian ini harga-harga dari beaches resort vacation-nya, kemudian sudah dijelaskan bahwa nanti ada semua harga sudah include dengan airfare, maka ini tidak jawaban. Oke, okay. Airline ticket prices, harga tiket pesawat. Nah, di sini pemotongan yang disediakan ya. Kita cek langsung ke duit ini. Ini subtracts, pemotongan, bukan harga tiket. Maka jawaban yang tepat adalah ini. Nah, bagaimana kalau dengan yang a list of vacation types? Nah, ini disediakan juga. Ada kan list of vacation type? Oke. Di sini ada list of vacation type. Berarti ini enggak jawaban. Airfare ini artinya sama dengan harga tiket ya. Nah, jadi dia bilang semua harga sudah termasuk ke dalam harga tiket, tapi harga tiket nggak disebutkan. Dan di sini juga disebutkan call our office for current prices. Nah, silakan telepon untuk harga dari tiket pesawat. Maka inilah jawabannya. Oke. Okay. So, bagaimana memahami brosur? Kadang-kadang kita bisa terkecoh juga kalau kita nggak lihat dengan cepat dan dengan menggunakan scanning ya. Teknik scanning. Apa itu teknik scanning? Teknik membaca cepat. Temukan mana informasi yang kita butuhkan saja. Kalau dia butuhkan harga, langsung kita lihat ke harga. Kalau dia butuhkan nomor-nomor, kita langsung write to the point, to the number. Nah, kalau dia butuh penjelasan lebih detail, kita lihat detailnya. Apa itu detail? Penjelasan lebih jelas terkait dengan brosur. Untuk semua jenis reading yang menggunakan scanning, strateginya sama. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada the next video. See you, bye-bye.